semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Aulia Rizkiana. Nah, hari ini aku pengen ajak kalian buat lihat taman di Korea. Karena di sini tuh dinas pertamanannya benar-benar memperhatikan taman banget. Jadi setiap musim mereka itu ganti. Benar-benar dinas pertamanan itu kerja terus dan konsepnya tuh beda-beda. Jadi tanamannya juga beda tiap musimnya. Biasanya gantinya itu dari season spring ke summer sama dari summer ke fall. Yuk, kita ke sana. Nah, aku mau ajak kalian ke dua tempat. Rencananya mau ke Hanbat Arboretum sama taman yang ada di Yusong. So, let's go. Nah, nanti tuh aku naik bus nomor 121. Kalian tuh bisa lihat petanya di halte atau pakai Naver Map. Jadi aku di sini sekarang di Gungdong. Nanti aku berhentinya di Expo atau Hall. Nah, ini di dalam Expo-nya ini nanti tuh ada Hanbat Arboretum gitu. Nah, informasi si busnya tuh bakal datang berapa menit lagi tuh ada di kayak layar yang kayak gini nih. Nah, ini nih aku 121 11 menit lagi gitu. Busnya datang, guys. Aku udah sampai di tempat tujuan. Nah, ini aku tunjukin. Jadi ikonnya Kota Daejeon itu jembatan merah dan biru ini. Jadi menghubungkan ke sana itu ke Hanbat Arboretum. Nah, dan itu kayak science expo gitu. Dan kalau malam tuh ada air mancurnya. Nah, ini tempat yang aku nge-vlog piknik dan depannya itu kalau sore ini tuh sungai kan. Kalau sore itu orang-orang pada main kayak perahu bebek. Nah, ini jalur yang merah di bawah itu untuk sepedaan dan jogging. Jadi ada dua, yang di sebelah sana sama yang di sebelah situ tuh ada kan orang yang naik sepeda. Nah, gitu. Itu tuh, nah, jalur yang merah itu pokoknya menghubungkan antar kota. Jadi tuh bisa sepedaan sampai ke kota lain. Gitu deh. Ini kalau malam bagus banget. Lampunya tuh nyala semua di jembatan ini. Lampu yang ini, lampu yang di atas ini tuh nyala semua, bagus banget. Jadi kalau weekend tuh banyak banget keluarga datang ke sini buat piknik sambil lihat bunga. Jadi kalau kalian udah sampai sini, ini kan udah masuk nih ke Hanbatnya. Itu nanti belok kiri ke sini karena sekarang tuh lagi musim mawar. Nah, taman mawar itu ada di sebelah kiri. Nah, ini nih pintu masuknya buat ke taman mawar. Hanbat Seumukwon. Oke. Okay. Let's go, kita masuk. Tuh kan rame, udah kelihatan tuh merah-merahnya. Jadi ini guys, mawarnya cantik sekali. Banyak orang. Ini kita muter dulu ya ke tamannya. Ini ada mawar yang gede ya juga, aku nggak tahu nih jenisnya apa, tapi lucu banget. Ada yang putih juga. Ih, cantik banget. Aku di sini mau foto-foto. Ah. Ada yang warnanya jingga juga. Ya, pasti ada yang merah juga dong. Dan itu ada yang kayak warna apa? Pink Fanta, magenta. Kita ke sana. Lucu banget. Aku tuh sukanya Korea tuh, mereka tuh niat banget kalau bikin taman. Lihat. Oh, yang ini Rosa Love.
cantik dan ada yang ungu juga. Nih. Ungu. Bagus banget. Ini warna pink. Pink gelap gitu. Ya Allah, ini bagus banget. Terus di tengahnya ada kayak buat tempat duduknya. Di bagian sini ada yang warna pink, terus ada kita tuh bisa foto di situ tuh latarnya yang itu. Dan ada yang kayak mini rose-nya gitu. Ini yang kecil-kecil. Jadi ada yang di pagar gitu dan itu tuh full dari sana sampai sana. Terus orang bisa foto di situ tuh. Itu lagi pada antri. Tuh, lagi pada antri foto. Ini lucu ngefotoin bapak sama ibunya. Jadi si taman bunganya tuh luas banget. Jadi kalau di sana tuh bunga mawar. Nah, nanti kalau ke sana itu tuh bener-bener bunga yang lainnya gitu. Nih, ada macam-macam. Aku enggak tahu ini bunga apa. Tapi setiap musim itu tuh beda-beda. Nah, ini tuh ada kayak luas banget, terus kayak ada danau buatannya. Bukan danau sih, kolam. Ini juga kayak ada pendoponya gitu di sana. Pendopoknya kayak yang di kerajaan-kerajaan gitu, yang khas-khasnya Korea. Tuh kayak gitu, bisa buat orang duduk-duduk. Nah, ini nih kolam buatannya juga. Itu ada air mancurnya. Tapi BTW ini panas banget. Kalau summer, ya ini sebenarnya belum summer ya. Tapi ini tuh udah kayak menuju summer. Itu humid banget. Humid tuh lembab banget. Jadi kayak panasnya tuh panas sumuk gitu. Nggak nyaman lah. Jadi bikin keringetan kayak baru mandi udah lepek kayak gitu. Nah, ini tuh ada taman bunga kuningnya juga. Aku nggak tahu ini bunga apa. Mari kita lihat kayak spanduknya gitu. Menjauh di sana. Kumkekuk. Aku nggak tahu itu bunga apa. Ini cakep kalau di foto. Guys, aku mau beli jajan. Mau beli minum, deng. Panas banget. Jadi guys, aku udah selesai dari si Hanbat Arboretum, terus aku datang ke taman yang ada di Yusong, dan ternyata tuh ini lagi ada festival kayaknya dari musim spring ke summer gitu, dan ini rame banget. Bahkan ini niat banget ada kayak gini statue-statuenya pakai roket Korea. Di sini tuh juga ada food spa gitu. Aku pernah upload videonya yang di video makan bingsu. Jadi tuh ini food spa-nya gratis gitu, tapi banyak ajuma sama ajusi. Wah, itu ada gede banget kayak patung. Gemoy. Gemoy banget. Sebenarnya yang aku suka dari spring itu banyak banget bunga dan festival. Aku paling suka tuh musim semi sama musim
autumn tuh bahasa Indonesianya apa? Aku lupa, musim gugur. Karena kalau musim gugur tuh oranye semua bagus. Kalau musim semi itu banyak banget bunga-bunganya. Gemoy. Itu di sana juga. Kalian tahu enggak bunga sedap malam yang ada di Indonesia? Sumpah ini baunya mirip banget dan dia tuh panjang gini tuh. Ternyata ada juga di sini tapi versi lebih cakep. Aku enggak tahu ini apa. Terus di tengahnya ada kayak kaktus sama bunga matahari, lucu ya. Bunga mataharinya besar. Gemoy. Wah, kaktusnya gede banget, coy. Nora, kayak gak pernah lihat kaktus. Tapi serius, ini menenangkan dan bagus banget. Jadi Korea tuh bener-bener serius banget kalau masalah taman. Mereka beneran bikin yang cantik banget. Andai aku bisa ajak mama ke sini. Aduh, jadi mellow, sedih deh. Kalau ingat bunga pasti ingatnya mama. Nah, di Korea tuh biasanya kalau ada taman pasti ada panggungnya. Jadi entah nanti buat malam minggu ada live music atau ada acara apa, itu udah siap ada panggung. Betul, ini festivalnya panjang banget loh. Ini sampai sini masih ada bunga-bunga cantiknya. Ini bunga apa ya? Warna ungu, lucu. Oke guys, untuk video kali ini segitu dulu aja. Semoga kalian terhibur dan terbayangkan betapa bagusnya Korea dalam menata taman. So, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share ke teman-teman. Bye-bye.